Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Imum Ci, Imum Gampung, Ketua BKM, kemudian ada pengurus masjid, koordinator safari subuh Pak Apri, ada Ustaz Ihsan, kemudian juga ada jamaah dari Banda Aceh, ini mungkin ada 32 orang, termasuk ada koordinator BBC ini Pak Safwan ya. Jadi Pak Safwan juga hadir bersama kita. Kemudian seluruh jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam membaca ayat surah Ar-Rahman ya. Ada beberapa keunikan di dalam surah Ar-Rahman. Di dalam satu tafsir dikatakan surah Ar-Rahman adalah surah yang pertama didengar oleh jin sebelum dia masuk Islam. Jadi kalau disebutkan di dalam tafsir Al-Baydawi, faja'a rahtun. Rahtun itu sekelompok jin di bawah 10 orang yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Salah satu yang dibaca oleh Rasulullah adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tetik jin ini nama. Jin mendengar ayat itu tetik jin mah. Katanya titik uro dah dengar mah. Hana tu pada pui mah. Ar-Rahman, ayat tu tebe kau ulang ai mah. Ayat tu tebe, ayat tu tebe mah. Jin pertama sekali mendengar itu tetik jin mah. Keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua, tidak ada ayat yang diulang-ulang sampai 31 kali kecuali di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala dalam bentuk jamak. Kalimat sebenarnya kalimat mufradnya adalah ala atau ila. Jadi ini ada 31 kali. Kata Imam Sawi, sab'atun zikru ta'addudud ni'am. Samaniyatun, 8 ayat yang pertama itu cerita tentang nikmat. 7 ayat yang kedua, sab'atun yatakallamu 'aninnar, cerita tentang neraka. Berarti sudah 15. Jadi makanya cerita tentang neraka kenapa nikmat? Dijawab oleh Imam Sawi, at-takhallus minan nari fahuwa nikmat. Lepas dari neraka itu nikmat memang. Hanata mau dalam neraka itu nikmat.
Makanya menyebutkan neraka itu sampai 7 kali. Sudah. Sekarang yang ketiga, 8 ayat selanjutnya. Yatakallam an madkhalil jannah wa abwabuha. Jadi cerita tentang pendahuluan bagaimana surga dan pintu-pintu surga. Itu kan nikmat. Seorang yang berbuat kebaikan dimasukkan ke dalam surga, nikmat. Yang terakhir, 8 ayat yang terakhir, takallama fihi anil jannah. Cerita tentang surga. Kalau ini tentang isi-isi surga. Kalau tadi permulaan ketika seseorang itu diperkenalkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dimulai dengan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Ar-Rahmanu mustamilun 'ala ni'am. Kita akan melihat sekarang kenapa jin ketika pertama sekali mendengar ayat itu dia langsung rubah jinnya, Mak. Padahal dengar ayatnya. Ada apa dengan ayat itu sebenarnya? Maka Imam Sawi mengatakan Ar-Rahmanu mustamilah ala an-ni'am. Kalimat Ar-Rahman itu mengandung nikmat, nikmat, nikmat. Allah itu pemberi nikmat. Jadi makanya kalau kita merujuk lagi ke dalam tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan Ar-Rahmanu adalah nikmat Allah li'ammatin nas, untuk semua manusia diberikan rahmat oleh Allah siapapun dia. Gejo nikmat, gejo rezeki, mandung gejo oleh Allah, hebat. Fasilitas diberikan oleh Allah. Wal arda wada'aha lil anam. Di dalam syarah kitab Al-Hikam, itu judulnya Iqadul Himam fi syarah Al-Hikam. An-nikmatu thalathah. Nikmat itu tiga. Yang pertama nikmatul badan. Nikmat fasilitas hidup. Makanya fasilitas hidup itu diberikan oleh Allah kepada semuanya, ke nurul mukmin mentong. Orang kafir diberikan oleh Allah, orang musyrik diberikan, Yahudi diberikan, Nasrani diberikan, semua diberikan oleh Allah. Maka katanya baik dah protes, ya Allah, lulun tembayang tahajud tapi pekang gathin, lulun tapi Allah pekang gathin. Allah ingin mengatakan kamu mau kaya, tidak usah salat pun kamu kaya, kata Allah. Anda boleh tembayang kaya, hebat. Ya, jadi bukan gara-gara salat, bukan belum sembahyang hendak kaya-kaya. Hendak mencih sembahyang, hebat. Hendak mencih sembahyang kaya. Mau kamu kaya tanpa salat, tanpa ibadah. Maka Allah mengatakan mangkana yuridul ajilata ajallalahu fi hamanasha. Liman murid, sebagian kiraat membaca liman yurid. Jadi Allah mengatakan siapa mau dunia, saya berikan semuanya, saya permudah dia. Lun ya Allah menghendaki yang korupsi, korupsi terus, ajarlah lahu fiha manasya, saya permudah dia. Umadun haik lun temayang hana buku, kata Allah, ajarlah lahu fiha manasya. Maka kita lihat orang tidak salat, tidak puasa, pekan kaya-kaya, hebat. Kaya tidak ada hubungan dengan ibadah. Ini namanya nikmatul badan, ya, inilah Ar-Rahman, ya, jadi diberikan semuanya oleh Allah. Sehingga kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mengajarkan kepada seluruh makhluknya kebaikan dan kejahatan, semua sama. Hana kepilah-pilah. Nyorong mukmin, lum perno bacut, lum perno hana bak sama mandu mulia Allah. Maka kita ini punya potensi untuk berbuat kebaikan dan potensi untuk berbuat kejahatan. Dari mana potensi itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibnu Abbas dalam tafsir beliau mengatakan alhama bimakna allama, diajarkan oleh Allah, geperuno oleh Allah. Bukan geperuno karena Yahudi itu makhluk Allah, Nasrani makhluk Allah, musyrik makhluk Allah, madu makhluk Allah, gedanya wajib makhluk Allah. Tetapi nikmat yang kedua dan ketiga ini dalam kitab Iqadul Himam tidak akan pernah diberikan kecuali orang yang dekat dengan Allah, beribadah dengan Allah, berzikir, dia patuh dan taat kepada Allah. Nikmat apa itu? Nikmatul qulub, nikmat ketenangan jiwa. Satu lagi apa? Nikmatul arwah. Jadi nikmat, kalau qulub itu hati, kalau arwah itu jiwa. Ketika jiwa dia di dunia tenang, jiwa dia di akhirat juga tenang, apalagi ketika dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, Ar-Rahman ini kalau kita melihat di dalam kitabnya As-Sayuti, Imam As-Sayuti di dalam kitab beliau Ad-Durul Manthur, apa kata beliau?
Ar-Rahmanu laisa lafdun mustaqillun. Rahman itu bukan lafaz yang berdiri sendiri, tidak. Siapa itu Rahman? Ar-Rahman, siapa itu Rahman? Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi ayat ini memperkenalkan kita yang Ar-Rahman yang fa'ale. Ya, jadi makanya nanti jin tadi, kenapa jin itu ketika mendengar surah Ar-Rahman tepi ijinnya langsung beriman. Ada apa sebenarnya? Rupanya jin ini kan kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, khalaqallahul jan wa askanahum fil ard. Allah menciptakan jin di bumi dan memberikan tempat tinggal di bumi. Maknanya apa? Jin tidak tahu masalah langit. Jin tidak pernah pergi ke langit. Yang di langit itu iblis dan setan dan malaikat. Makanya jin ini ketika iblis diusir oleh Allah dari surga dan setan, jin, iblis mengajarkan apa namanya? Iblis dan setan mengajarkan jin macam-macam ai purno. Hai jin, Allah na sayang le ke drone. Allah cuma sayang ke Nabi Adam, macam kalian Adam, fasilitas diberikan oleh Allah. Cuma kamu lihat kamu ada dikasih fasilitas. Akhirnya apa jin? Dia mendengar perkataan iblis dan setan. Coba lihat kami, naijo fasilitas. Padahal Allah memberikan fasilitas kepada iblis dan setan. Tapi karena mereka dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari langit, Pak. Di mana tinggalnya sekarang jin, iblis dan setan? Naq'udu maq'ida lis-sama. Duduknya di bawah langit, langit pertama. Maka dia ajarkan macam-macam kepada jin. Makanya jin ketika mendengar ayat itu Ar-Rahman, Umar rupaji Allah sayang lego ke mandum makhluk. Siapa saja sayang, ke binatang sayang, ke jin sayang, mandum sayang, Pak. Termasuk ke iblis juga sayang. Karena sayang ke iblis, Pak. Bagaimana sayang ke iblis? Ketika iblis dan setan minta kepada Allah, "Andirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, kami sudah menerima. Kalau kami engkau keluarkan dari sorga, engkau keluarkan dari langit, kami terima, ya Allah. Tetapi kami minta satu saja, ya Allah. Anzirni ila yaumi wa'athun. Perpanjangkan umur saya. Gejauh, ya Allah. Saya terima doa kalian. Nyanyi, sayang, Pak, ke iblis. Kalau Allah tidak sayang ke iblis, pengurusan doa ke panjang-panjang. Hana urusan li. Tetap saya laknat kalian. Nyanyi, ini makna Ar-Rahman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita melihat di dalam asbabun nuzul, baik itu di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau dalam tiga tafsir ini dan ada tafsir yang lain juga yang mengangkat asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Ada apa sebenarnya? Ketika turun ayat usjudu lirrahman, wahai masyarakat, sujudlah kepada Ar-Rahman. Apa kata kafir Quraisy? Nyen Rahman tolehan, so Rahman. Kamu nangon nanji Rahman alias mamah, ya mbak. Nanurung ya man, Rahman ya mbak. Rahman itu siapa kata kafir Quraisy? Kami punya seorang pemuda namanya Rahman ya mamah. Apakah kami harus sujud kepada dia? Apakah harus patuh kepada dia? Ya mbak. Ini kata kafir Quraisy. Akhirnya turunlah ayat. Kamu tahu siapa Rahman? Ar-Rahman itu adalah Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Fit heboh menteng katib. Makanya jin itu ketika diberitahukan siapa Rahman itu, ketika dibacakan lagi oleh Rasulullah tiga ayat tadi, tetik jinnya, Mbak. Tetik jin, Mbak. Jin mengatakan ini luar biasa ini. Kami seakan-akan baru mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jin yang itu jumlahnya ada yang mengatakan 7, 8, 9 di bawah 10, Pak, dunar rahti, ya, dunar rahti. Mereka langsung menghadap teman-temannya dan mengatakan apa? Ada sesuatu yang dibaca oleh Muhammad itu lagi aneh itu. Yang kita tidak pernah mendengarnya, itulah Al-Qur'an. Maka di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, apa kata beliau? Jin ini ketemu dengan Nabi sittu marrat, ada 7 kali, Pak. Sampai yang ke ya, apa, 6 kali, Pak. Yang keenam itu hampir 7000 jin yang mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin ini dia menyuruh kepada Jibril, wahai Jibril, tolong bacakan lagi ayat kepada kami. Bukan surah Ar-Rahman, yang lain lagi. Akhirnya mereka kembali lagi sampai kembali yang keenam kalinya, 7000 jin yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an.
Sekarang kalau kita lihat dari segi ininya, Mak. Ini kalau di dalam tafsir apa namanya? Jalan lain, ini namanya bayan tafsili namanya. Ar-Rahman. Siapa itu Rahman? Allamal Quran. Yang mengajarkan Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik ayat ini, Mak. Ini ada tasdid di situ, Mak. Allamal Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam kitab apa namanya? Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab Usulut Tafsir wa Qawaiduhu, itu tasdid yadullu alal mudawamah wal istimrar. Tasdid tadi menunjukkan kepada terus-menerus. Alam Al-Quran. Allah muhud dipurno ketanyo Al-Quran, cuma ketanyo hana galak. Hana muhud ketanyo, dipurno oleh Allah, hana muhud ketanyo. Apa maksudnya? Al-Quran di sini, sebagian mengatakan adalah cahaya. Cahaya. Cahaya itu apa? Petunjuk. Allah menurut katanya mandum mena petunjuk mandum na ilmu yang dari Allah, tapi katanya hana mehut pekan hana mehut. Petunjuk itu letaknya di hati, Mak. Kalau hati ini masih kotor, secara tidak sadar kita tidak mengizinkan petunjuk untuk masuk ke dalam hati, Mak. Kita tidak mengizinkan Allah mengajarkan sesuatu kepada kita. Apa bedanya ilmu Allah dengan ilmu makhluk yang lain, Mak? Dalam tafsir Al-Baghawi, ilmu itu ada dua. Yang pertama, al-ilmu yatalaqa al-abdu min ghairihi. Ilmu yang diperoleh seseorang dari orang lain. Ini bagaimana caranya? Na fikula SD, na SMP, na SMA, na S1, na S2, na S3. Ini ilmu diperoleh seseorang dari orang lain. Kata Imam Al-Baghawi, ilmu ini imma yakuna sawab wa imma yakuna khata. Bisa benar, bisa salah. Jadi tidak ada orang yang menonyo. Untuk dua tahun yang akan datang, teori ini tidak benar lagi, diprotes oleh yang dua tahun lagi. Teori mereka buat diprotes lagi. Ini ilmu manusia. Ketika manusia membuat HP canggih, Pak, canggih HP, Pak. Dalam teorinya harus bino, harus bino. Ini teori buat HP ini dicanggah lagi oleh dua tahun yang akan datang yang lebih canggih, katakan molom. Ya, ini, Pak. Maknanya ilmu manusia itu bisa benar dan bisa salah. Kemudian yang kedua, al-ilmu yatalaqa al-abdu min rabbihi. Ilmu yang diperoleh seseorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini kata Imam Al-Baghawi tidak pernah salah. Ilmu ini selalu benar. Mana contohnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, idrib bi'asakal bahr famfanaka fakana kullu firqin kat-taudil 'adzim." Ambil tongkatmu, kamu pukul lautan itu, lautan terbelah menjadi dua. Ini ilmu Allah yang tidak pernah salah. Lautan terbelah menjadi dua. Yang gedenya tayak wo tu dan minta tungkat kebohan, Pak. Dan minta tungkat dajak ulaut. Tapeh tu teribe ke, terjuta ke, 1 miliar tepo, hana terbelah laut, Pak. Kenapa? Karena hana temuakai gedenya. Secara ilmu manusia tak bisa, Pak. Tetapi ilmu Allah ketika mengajarkan seseorang tidak pernah salah. Ya. Contoh lain lagi, Pak. Ketika Allah mengajarkan Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, sekarang kamu buat kapal. Nuh ibangake banjara buka kapal lon hana lonjak sikula. Hana lonjak STM, hana lonjak teknik, hana lonjak SD, SMP, SMA. Nedengar lo Nuh, wasna'il fulka apa namanya wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina, saya berikan ilmu kepadamu, bahannya cuma dua, bi alwahi wa dusur. Bahan kapal Nabi Nuh itu dari kayu dan paku, itu saja, dan tidak pernah salah, tidak pernah tenggelam. Aci katanya dayak wa ta pegat kapai perahu, Pak, dari kaya yang lebangnya ke ngop, memang dempul hana, mesin hana, kapu hana, cepi hana, memang yang tajak di ulaut ngop, memang. Karena ini ilmu manusia. Jadi makanya alamahul apa namanya? Alamal Quran, Allah mengajarkan kepada kita cahaya, mengajarkan sesuatu tapi kita tidak mau. Maka Allah mengatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan ilmu itu kepada yang dikehendaki. Siapa ada yang dikehendaki? Yang meminta ilmu itu sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah, waktu itu ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kira-kira umurnya 9 atau 13 tahun, mentang anak banyak. Dia mengikuti Rasulullah.
Ketika itu apa Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil wat tafsir wal Qur'an. Empat minta Rasulullah. Ya Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada Ibnu Abbas. Ini empat-empat itu itulah ilmunya Allah. Dipernah oleh Allah kepada Ibnu Abbas, anak berusia 9 tahun atau 13 tahun sehingga kecerdasan dia luar biasa, Ibnu Abbas. Ya Allah ajarkan. Yang Ibnu Abbas itu hatinya kagli hati, Pak. Getanyo jijit, ta berdoa, kan roh dan nyoba. Kan kan berdoa ta berdoa ba Allah, ya Allah ne pujero hanu lo, ne pruno hanu lo ni Allah. Ne berikan petunjuk ka anu lo ni Allah. Bujuk ka anu yang saleh. Ta berdoa tengah malam ngene ta melekai ba Allah. Apa salahnya? Seperti Rasulullah minta kepada Allah untuk Ibnu Abbas, tidak salahnya juga kalau kita meminta kepada Allah untuk anak kita sendiri, Pak. Atau kalau ketika kita melihat umat anak ka saleh tangnya ayah golong saleh lah, Pak. Anak ka saleh tembayangnya ayah golong tembayang lah, Pak. Tapi doa apa Allah? Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah ni purna lu ni Allah. Apa salah lu ni Allah? Lun menyolong salah lun hanalum pupuk le dah cahanya ni Allah. Maka jangan pernah mengharap ilmu Allah akan diajarkan kepada seseorang itu kalau di dalam hati dia masih ada kueh kegok, dengki kegok, menteng buruk sangka kegok, menteng ujuk, menteng takabu, menteng ria dalam beribadahnya, hanapa haram akan geduk ino ilmi ino. Sama seperti seorang ketika dia sekolah, anemi punya haitin tikulah, kipanda pernah rumah haitin tikulah, tikulah tandi tamong, buku tandi biar mandum hana, bajai pihana. Bagaimana mau dapat apa namanya pendidikan? Ini begitu juga. Ya Allah sempurna. Kipan sempurna ya Allah kalau di dalam hati mentengna penyakit-penyakit. Makanya penyakit itu dulu dihilangkan. Ini namanya alam Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Kalau kita lihat terjemahannya begini. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Ini bisa memberikan waham macam-macam nanti orang, sehingga muncullah tafsir yang dimaksudkan nurus samawati wal ard, Allahu khaliqu nuris samawati wal ard. Allah adalah pencipta cahaya yang di langit dan di bumi. Maka malaikat itu diberikan oleh Allah ilmu, diberikan cahaya, diberikan semuanya. Manusia juga demikian, binatang juga demikian, diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu padahal dia tidak punya akal. Binatang-binatang, tumbuhan begitu juga. Makhluk Allah itu kan katanya menteng, baik tapi fikir katanya menteng. Baik tapi fikir katanya gunung itu ada di bumi saja, apa di daratan, di laut juga ada. Kehidupan di laut juga ada. Binatang di laut juga ada. Binatang di antariksa di langit juga ada. Nyanya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Alamal Quran. Khalaqal insan. Nanti ada di dalam Al-Quran itu ada khalaqa, ada ja'ala, ada sawwa. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Daqa'iqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani yang dikarang oleh Dr. Yas Khadar, apa kata beliau? Khalaqa berbeda dengan ja'ala, berbeda dengan sawwa. Khalaqa itu mabda'ul khalqi, penciptaan dari yang belum ada menjadi ada, minal adam ilal wujud, itu khalaqa namanya. Kalau kita melihat kalimat ini, khalaqal insan, Allah lah yang menciptakan manusia yang dulu belum ada sekarang menjadi ada. Ini satu. Yang kedua, di dalam kitab Daqa'iqul Furuq atau Al-Furuq Al-Lughawiyah, al-insan itu berbeda lagi. Ya, nembak. Kita kalau lihat nanti al-insan itu artinya kan manusia. Jadi manusia itu dalam Al-Quran bisa an-nas, al-insan, al-bashar, al-insu, nembak. Biasanya al-insan itu digunakan dalam makna negatif, an-nasu makna positif. Ketika Allah mengatakan khalaqal insan, jih yang bejat-bejat, yang hanai semayang, yang hanai nyandun, yang ciptakan mereka, kata Allah, yang tidak bersyukur, saya menciptakan mereka, yang membangkang, saya menciptakan mereka, acik kalian Fir'un yang membangkang kepada kundun, yang ciptakan Fir'unnya. Artinya kalimat ini lebih baligh lagi dibandingkan Allah mengatakan khalaqan nas. Jadi artinya khalaqal insan, yang bejat-bejat saya ciptakan, apalagi yang taat-taatnya. Ya. Hana pernah cerita tentang yang taat? Yang taat dapat tuh, Pak. Nyo yang hana patuh, ya, Pak. Yang tidak tahu nikmat Allah.
Maka kan diulang-ulang fabi ayi ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi? Kak gejuk nyok pekurung le, mak pekurung le. Lagi tidur runci pegah ba'nu. Hai ni pekurung le ni. Baje kalum blo buku kalum blo kalu petikula lom ni. Pekurung lom ni. Sampai seorang anak durhaka sama orang tuanya. Hai punya buku lom blo, kitab lom blo, mandu lom blo. Tikula nunjuk, peng nunjuk, mendopi yang kurang ni. Saya didik lagi ni. Dalam kandungan ni dijili runci lom. Apa yang kurang lagi, Pak? Sehingga kamu itu durhaka kepadaku. Nyana, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Asyukru laisa bizzat. Syukur itu bukan pada zat. Ya, contoh minum. Kita sedang haus sekali kan, tiba-tiba ru'i, Pak. Ya, i, Pak. Alhamdulillah kana i. Bukan itu syukur, kata Imam Ghazali, Pak. Bukan itu syukur. Asyukru laisa bizzat. Kita biasanya syukur dengan zat yang ada, Pak. Waktu haus tiba-tiba untung na inyo nyemahan kabeh lo nyankan syukur nanyi, Pak. Alhamdulillah inyo, Pak. Nyankan syukur nanyi, Pak. Dia teringat kepada air dia, walaupun dia ucapkan kalimat alhamdulillah, dia teringat ke air dia, Pak. Tetapi syukur itu, ya contoh anak pulih. Anak kita sakit, sudah bertahun-tahun sakit, anak pulih-pulih. Rupanya habis kita berdoa, tapi mau pulih dia anak. Ketika anak pulih pun tak pegang. Kau pulih anak lo, tenang tak lo kau pulih. Kita teringat kepada sembuhnya anak itu. Tapi Imam Ghazali mengatakan, asyukru laisa bidzati walakin nasyukru bil mun'im. Syukur itu teringat kepada Allah. Waktu kau pulih anak, ya Allah, terima kasih. Allah, kan aku pulih anak lo. Ketika dapat mendemai, alhamdulillah ya Allah. Dronkan apa nanti, kau akan nunjuk nikmat ke lo, ya Allah. Dengan kau datangkan air kepada aku, ya Allah. Teringat kepada pemberi, pemberi nikmat. Ini yang kedua, khalaqal insan. Jadi kalau ketika dalam khalaqal insan, itu kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Baitawi, itu dijelaskan bagaimana proses. Proses penciptaan manusia. 4 bulan diberikan roh. Ketika 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, dia keluar dari rahim ibunya. Thumma sabila yassara. Mungkin ada pertanyaan. Manusia kenapa lama sekali diciptakan? Pekan dikurung bulim baru itu dari kandungan. Pekan hana kun fayakun. Jadilah manusia. Atau Nabi Adam. Nabi Adam di dalam tafsir Al-Baitawi, dalam tafsir Ibnu Abbas, itu Nabi Adam sampai 120 tahun baru narohan. Kalau kita kan 4 bulan kan? Jadi 4 bulan itu bulan pertama hana tepu-tepu, bulan kedua ini proses-proses. Ketika bulan ke-4 bulan baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam lebih daripada itu. Nabi Adam diciptakan 3 periode. Periode 40 tahun, periode 40 tahun kedua, periode 40 tahun yang ketiga. Ketika yang terakhir ini baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menciptakan Nabi Adam langsung? Kun fayakun. Jadi jadilah kamu Adam. Kenapa lama sekali prosesnya 120 tahun? Yang kedua. Yang ketiga. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Ini kita jumpai di dalam Taurat, di dalam Injil dan di dalam Al-Qur'an. Bumi diciptakan 6 masa. Kok trik tanda go? Bahkan 6 masa, hebat. Bahkan dalam tafsir Al-Baitawi dikatakan 1 masa itu 1000 tahun. Berarti kalau 6 masa 6000 tahun. Kok trik tanda go? Kenapa tidak 5000 tahun saja? Kenapa tidak 1 hari saja? Kenapa tidak kun fayakun jadi langit dan bumi? Kenapa waktunya panjang sekali? Rupanya dari sekian banyak itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya manusia berpikir, Pak. Itu mikir manusia, Pak. Umum put bulun dalam kandungan kagejuk roh. Segolong put bulun adalah air yang hina, kemudian air itu bercampur menjadi darah, menjadi bercak, menjadi daging, fakasaunal idzama lahma, dia kemudian bercampur dengan tulang, kemudian setelah itu saya berikan roh supaya manusia berpikir. Dengan dia berpikir, mudah-mudahan dia teringat kepada. Tetapi kayu pikiran hana teringat jin, hana itu mayang, hana itu pembuk taat, hana itu pembuknya dan lain sebagainya. Tak mau dia lakukan itu, Pak. Bahkan dia jauh dari Allah. Makanya menyona urung di pula lagi, Allah mengatakan, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal.
biarkan mereka begitu saja. Bah lagi nyana bupu gede irat po yang nak irat aja gede. Bah ipaju harum, ipaju harum gede. Kenikmatan itu cuma sebentar dunia ni bah. Sama seperti dalam kandungan. Sehebat apapun orang dalam kandungan, nyana bah. Contoh dalam kandungan kembu ini bah, kembu dua atau kembu nyana le, umat lenjek keraja, ini pegah bah. Lenjek keraja di sini, ini pegah liknya. Ibu kan lihat rata, hana buku, orang paling-paling raja, di kurung bulu Nabi yang kahana raja ali, ya mbak, enggak ada lagi. Nikmat di dalam kandungan kan cuma 9 bulan, kalau dia lahir 9 bulan, ada yang lahir 8 bulan, ada yang lahir 7 bulan, ada yang 6 bulan dia lahir, mbak. Artinya apa, kenikmatan di dalam kandungan cuma sebentar saja. Menyai dunia, ibu kan, lul hebat, tak? Hebat pun, gue hebat leh, hebat fiat, hebat, hebat. Setelah itu kan tak ada lagi, mbak. Kehidupan kan cuma sebentar saja. Kenikmatan berapa tahun lah mau hebat? 70 tahun dah pegang baik 70. Tertutup dia hebat hana buku hebat. Mau Fir'un dikurung peluh-peluh meninggal hebat. Ini Fir'un yang membesarkan Nabi Musa, umur 90 tahun dia meninggal. Itu dia kena kanker mulut hebat. Setelah itu mandum hana nikmat hebat. Hana nikmat mandum. Artinya dia hebat, dia mengatakan diri dia raja cuma 90 tahun saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Kalian mau tahu enggak siapa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu Allamahul bayan, yang mengajarkan kalian bisa berbicara. Ya. Al-bayan itu kalau di dalam tafsir apa namanya? Jalan lain beliau mengatakan an-nutqu. Nutqu itu bisa berbicara. Maka itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penafsir mengatakan ayat ini untuk Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, Allamahul bayan. Allah menjadikan Nabi Adam memahami bahasa penduduk bumi, 700 bahasa penduduk bumi yang dipahami oleh Nabi Adam padahal penduduk bumi itu belum lahir lagi, Mak. Wa afdaluha al-arabiyah. Dan yang paling fasih diungkapkan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah bahasa Arab. Maka kalau ditanya bahasa Arab itu kapan muncul pertama sekali? Muncul pertama sekali waktu Nabi Adam. Nabi Adam berbahasa Arab. Yang paling fasih diungkapkan bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab itu digunakan oleh penduduk dunia pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Ini seperti yang tertera di dalam kitab yang dikarang oleh Syauqi Daif dalam kitab Tarikh Al-Adab Al-Arabi. Beliau mengatakan awwalu man takallama al-arabiyyah wa huwa Ismail li'annahu man sakana awwalu marra fi Makkah. Yang pertama sekali ngomong bahasa Arab ketika di dunia adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena apa? Karena beliau yang pertama sekali tinggal di kota Mekah. Makanya kenapa iblis para malaikat itu angkat tangan ya, Pak. Angkat tangan, kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Bagaimana mau tahu bahasa penduduk bumi belum lahir lagi. Kita mau pahami ya Allah. Sedangkan Adam itu sudah paham dia. Ya, wa allamal apa? Allamal asma'a kullaha. Ibnu Abbas mengatakan asma jami'al lughat. Semua bahasa penduduk dunia sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Makanya malaikat mengatakan, kami tidak tahu apa-apa illa ma 'allamtana. Kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi, ya Allah. Nyokap. Oh, 6:30 lewat. Tambah ayat dulu, Pak. Satu ayat lagi apa tadi, Ustaz? Allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bihusban. Ini sebenarnya kita harus kerjasama dengan antropolog ya, Pak. Astronominya. Matahari dan bulan itu bihusban. Bihusban maknanya yajrian. Dia tidak pada tempatnya, Pak. Dia jalan-jalan dia. Ijak-ijak, Pak. Maka ada satu peneliti barat, dia juga astronot. Jadi ketika dia berada di bulan, dia melihat ada satu black hole. Black hole ini ada dalam Al-Qur'an, al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Jadi rupanya ini yang tidak mereka pahami, Pak. Mereka mengatakan begini, ini ada sebuah black hole kata mereka. Itu mereka berada di bulan, Pak. Ada black hole, bintang-bintang itu dia berputar-putar ya. Pada akhirnya dia masuk ke black hole. Ketika keluar dari black hole, kami cari dia, di mana sudah dia? Ya, aneh, Pak. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Coba kamu lihat bintang itu kata Allah.
Ketika dia malam-malam dia berkeliaran, kata Allah, coba lihat paginya, kemana dia? Tidak ada lagi dia, kemana dia? Al-Jawaril Kunnas. Dia itu bersembunyi di semua tempat, kata Allah. Itulah black hole. Waktu itu ketika mereka melihat, wah ini black hole, mereka namakan karena tempatnya gelap. Ketika itu dia keluar, cahayanya makin terang lagi ketika malam. Apa kata dia? Maybe our God is there. Tuhan kita mungkin ada di situ dia. Kenapa? Bintang itu pertama sudah agak redup dia, dia masuk ke dalam itu, kemudian dia keluar lagi, cahayanya makin terang lagi. Besok dipantau lagi. Berarti betul, nah Tuhan di sini, Mbak. Nah Tuhan, Mbak. Nah Tuhan di dalamnya ini, Mbak. Inilah keyakinan orang yang tidak beriman, Mbak. Orang tidak beriman. Kalau kita sudah tahu dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an sudah diberitahukan oleh Allah Al-Jawaril Kunnas. Jadi Kunnas itu sebuah tempat persembunyian, Mbak. Bintang-bintang itu bersembunyi. Bahkan Allah mengatakan begini, coba kamu cari. Di malam hari kamu melihat bintang. Coba lihat di siang hari, bintang itu mana bintang itu? Secanggih apapun alatmu enggak akan pernah bisa melihat bintang itu. Nyan, Pak. Imrawe-rawe ini, Pak, takkan lihat oh, bintang benua, Pak. Tapi coba kamu lihat malam lagi, nanti akan muncul lagi dia. Di mana dia bersembunyi? Al-Jawaril Kunnas. Inilah black hole namanya, Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Itu ba, ada yang mengatakan ba itu adalah ba ziyadah. Dua-dua kekuasaan Allah ini, kalau matahari, kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata beliau? Asyamsu fis sama'i thalithah. Matahari itu di langit yang ketiga. Maka mustahil seseorang itu dia bisa apa namanya mendeteksi matahari, Pak. Cuma bisa melihat saja dan ini saja apa namanya? Tidak sampai mendekati. Yang pertama dia di langit yang ketiga. Yang kedua, matahari mah sangat panas sekali, Pak. Kemudian Imam Al-Baydawi mengatakan, tatkala musim dingin, matahari itu dia berpindah ke langit Al-Khamis atau As-Sabi'ah. Ke langit yang kelima atau langit yang ketujuh. Ya. Makanya nanti ketika di dalam astronomi, bulan mengelilingi bumi, Pak. Bulan dan bumi berotasi terhadap matahari. Kalau mengelilingi matahari, mustahil mengelilingi matahari. Kenapa? Jaraknya saja sudah puluhan ribu tahun, Pak, cahaya, Pak. Apalagi mengelilinginya, Pak. Tak mungkin, Pak. Dia berotasi saja, ya, Pak, berotasi. Makanya kenapa harus ini? Ada teori-teori di astronomi itu dibantah oleh Al-Quran. Artinya mustahil. Gimana matahari ini, Pak? Kalau bumi mengelilingi matahari, berarti sudah masuk ke dalam langit pertama, langit kedua, sampai langit ini. Dan dia balik. Dan itu memakan waktu perjalanan jauh sekali, Pak. Tidak mungkin 365 hari, tidak mungkin. Maka dia bukan mengelilingi, berotasi saja. Rotasinya itu 365 hari, maka terjadilah satu tahun. Ya. Ini juga mengajak kita untuk coba kalian lihat matahari. Kenapa dia patuh kepadaku? Kenapa kalian tidak patuh? Akai kalenjo tapi hana patuh. Bumo aja kalian. Bagaimana dia patuh kepadaku? Bulan coba lihat, bagaimana dia patuh kepadaku? Awak keluarkan lunjo, akai lunjo, nikmat lunjo, tapi melontarkan duri, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya matahari itu dia berjalan pada relnya sendiri, Mak. Inilah makna bihusban. Bulan begitu juga, hanai cok atau gop, ya, Mak. Ini mengajarkan kita untuk hidup teratur. Baik ya Allah, urusan gopnya kau urusan kita nyawa baik. Ya, kecuali ada norma-norma tertentu untuk mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita budro, tapi budro juga pada urusan gop atau gop baik. Bulan itu dia menurut apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Matahari begitu juga. Sehingga tidak pernah matahari dan bulan itu beradu. Tidak pernah beradu. Yang pertama bulan memang di bumi, di bawah langit. Yang kedua matahari di langit, ya, Pak. Tidak pernah bintang itu beradu sama satu sama lainnya. Kullum fi falaki yasbahun. Mereka punya garis-garisnya sendiri. Aci kalian kapai, Pak. Kapal saja yang sudah diatur oleh manusia sedemikian rupa mengadu cit, ya, Pak. Mengadu cit. Secanggih apapun otak manusia, mesin secanggih apapun, ada saja titik roh kapai kadi kabertuh na kapai kamepok, padahal sudah dibuat jalurnya masing-masing. Jadi saya rasa cukup sekian, Pak. Ya, inilah mungkin pembahasan di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ya, Pak. Maka kenapa surah Al-Fatihah itu sebenarnya adalah abstraknya Al-Quran. Bagaimana abstraknya Al-Quran? Semua sudah ada di dalam surah Al-Fatihah, termasuk ini, Ma. Ar-Rahman adalah salah satu dari Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam sahbihi ajma'in. Sallallahu